kurang, minyak remnya kurang. Han rem nyala terus. Ini kemungkinan karena minyak remnya habis. Ini coba kita isi dulu. Ini mau ditarik han remnya aja tetap nyala terus. Ini kita isi han remnya. Kita isi han remnya. Tankinya. Sampai di level maksimum. Oke. Wis. Kenapa dibuang? Oh iya sih. Udah ini sekalian cek anginnya, buang anginnya. Ketika sudah diisi oli, jadi ketika di normal si tankinya penuh, jadi ketika harganya dilepas mati. Dan sebelumnya itu emang kita ngeceknya karena gak kepikiran juga karena level olinya kosong ya. Jadi kita setelah diisi itu jadi bisa normal kembali. Nah kita cek coba. Nah untuk level olinya itu normal segini ya sampai maksimum tuh. Jadi kalau teman-teman ngalamin si siapa namanya hand rem itu nyala terus, bisa jadi kemungkinannya dari si level oli ini rendah atau dikurang dari posisi minus ini, jadiin dia ada pemberitahuan hand rem nyala terus dan nggak bisa dihilang. Di solusinya itu ya Om ya, ketika nanti ngalamin silahkan coba diisi dulu apakah normal. Tapi mungkin normal kalau nggak ada masalah yang lain. Oke ya, sekian video dari saya, terima kasih.